nyanyikan bersama. SMK, SMK kita, SMK, SMK kita, SMK, SMK kita, SMK, SMK kita. Mak, macam biasalah, turun Mal dekat luar sekolah. Mana boleh Mal? Tuang sekali dengan Mak. Mak dah lambat ni. Mak ada meeting ni. Mak lambat ni pun pasal Mak tau. Kena ingat tu. Sorry lah, Mak. Maaf, Mak ingatkan PDPR lagi. Rupanya sekolah dah buka pula. Ingat tak, Mak? Turun kat luar. Mal. Mal ni macam tak nak turun dengan Mak je. Kenapa? Mal malu sebab Mak. Taklah. Mal cuma tak nak orang layan Mal macam putera diraja sebab Mal ni anak cikgu disiplin. Nanti kawan-kawan Mal jealous lah. Mal, banyak-banyak alasan. Alasan yang kali ni paling tak masuk akal di dunia. Mai, janganlah cakap macam tu. Kalau kita tak bergaduh pun, kalau Mak turunkan Mal kat sini, kan kita tak payah nak bergaduh. Boleh turun sekarang. Okay, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Jap. Ni semua imajinasi Mal tau. So bolehlah nampak muka ciri semua geng-geng dah balik sekolah. Tapi korang mesti ikut peraturan dan pakai mask, okey? Hello SMK. Hello Abang Gad. Hello Poco. Hello Adam. Adam. Adam janganlah sombong sangat. Sorry. Aku ingat kan. Tak apa. Nak tengok ni Nana. Nana. My friend. Hai Mal. My friend. Hey, korang. Weh, janganlah macam ni. Aku nak merajuk kalau macam ni. Weh, korang. Korang. Weh, apa ni weh? Mal. Zaitun Zubaidah. Zizi. Zizi. Kau nampak pelik ah bila depan-depan. Hang pun nampak handsome depan-depan. Macam tu Zizi. Kau tengok Zizi seorang je yang happy nampak aku tau. Kau orang ni apa? Kau macam mana kau orang ni? Eleh. Baru sakat sikit pun dah tak boleh. Jangan macam tu. Kau orang pun tahu kan. Semenjak ni aku sensitif sikit. Kau? Bila je tak sensitif? Alah, takkanlah kau tak tahu. Memanglah dia sensitif. Ni kan tahu pertama di sekolah tanpa teman setia dia, Adam. Got it. Weh, asal kau rindu dia? Mamal? Betul. Memang aku rindu dia, Andy. Bila aku dengar bunyi enjin motor lama di jalan, aku teringat suara dia. Bila aku nampak orang tulis bentuk right, aku teringat senyuman dia. Bila aku nampak budak tu pun, aku ingat Adam. Kau faham tak perasaan aku? Itu bukan Adam. My friend. Hey. Adam,
Di manakah kamu hilang selama ni? Weh, lama dia tak jumpa korang. Okey, cerita dia macam ni. Okey, apa kata cerita kemudian? Sekarang ni kita pergi perhimpunan dulu. Ayuh! Cepat pergi. Okay. Weh, ingat aku lupa korang? Ha, takkanlah aku lupa. Rasa best lah dapat balik ke sekolah ni. Dapat lepak dengan kawan lama-lama. Ha, macam dulu. Okey lah, ons tak ons. Entahlah. Aku pun tak tahulah apa jadi kat budak carrot tu. Dia hilang jentu je. Boy? Ha, kalau boy, kes dia lain sikit. Boy ni, mak dia yang ajarkan dia. Kiranya homeschool lah. Tak apa. Adam is back. Apa lagi? Kita buat kecoh satu sekolah. Dah, jomlah. Jap. Korang nak pergi mana? Kelas kat sini ya? Kita orang aliran sastera. Kelas kami kat sana. Korang kelas lain ke? Yalah. Aku dengan Arif aliran sains. Kau kelas apa? Sains. Kau? Sastera. Bal! Jangan! Kau jangan, Ali! Kelas ni, Adam. Ini kesempatan kami! Dia akan jadi mikro. Jangan gelap. Cek gelap. Kujar. Macam mana ni? Alah, tak sangka lah pula Mal ambil aliran sastra. Bosanlah aku dalam kelas ni. Jangan duduk sini. Kenapa? Okey, Dan. Insya Allah. Adam, aku akan simpan tempat ini untuk kau, Adam. Nana, kenapa kau pakai cermin mati hitam? Sebab masa depan aku terlalu cerah, Mal. Yelah tu. Kenapa? Kau tak kesian ke aku? Tak ada siapa-siapa nak lepak dengan aku. Satu-satunya kawan aku yang nak lepak dengan aku. Adam. Betul tu, Nana. Mal, nak buat macam ni. Dia dah buat pilihan untuk masuk kelas sains dan kau dah buat pilihan untuk masuk kelas Nana. So, kau... Asal kelas Nana pula? So, kau tak bolehlah nak bersama-sama. You know what I mean? What you know? No. Kau buat pun tak boleh. Weh, Mal! Hey! My friend! Duduk. Nasi. Alamak, tak apa. Kalau tak ikhlas, tak ada offer lah. Okey. Dah lama kan kita tak lepak-lepak macam ni. Kau dah lah tak balas mesej aku. Kau yang tak balas mesej aku. Serius lah?
Biar betul ni. Ini mimpi kan? Takkan sekejap macam ni. Dah habis ke masa rehat? Aduh, itulah. Kita baru nak lepak kan. Sekarang kena balik kelas. Kau balik kelas kau, aku balik kelas aku. Alah. Esok jelah. Eh, tak boleh. Eh, tak boleh macam ni. Kenapa kita tak boleh pilih aliran sendiri? Ha? Kenapa ada segregasi antara rakyat jelata? Kenapa? Mak aku ajar ayat segregasi itu. Korang-korang, dah masuk kelas. Waktu rehat dah habis. Itulah kan. Melainkan... jap, Mal. Aku ada idea. Korang, dengar tak? Waktu rehat dah... Idea apa? Idea apa? Kita masih boleh tukar aliran kan? Sebab ini baru minggu pertama. Idea yang baik. Kau ni memang bijaklah, Adam. Dia ni bijak kan? Dia ni bijak kan? Dia bijak pun, dia tak sebijak aku. Tapi sekarang ni korang dengar tak? Masuklah kelas, loceng dah bunyilah. Hei, kau ingat tak tadi aku cakap shhh? Kau shhh lah. Kau ni... apa? Ha, kau masuk kelas aku. Eh, Mal, tak boleh lah. Sebab aku nak masuk jurusan sains lepas form 5. Kau masuk kelas aku. Tak boleh. Aku... aliran kau... ada admit. Aku... aku... CV 2 pun sangkut-sangkut. 2, 4, 6, 8. Mal. Aduh, kenapalah? Kenapa kau kacaulah? Ha, CV 2 aku tu tadi dah nak sampai tau. Ha, dah nak betul dah. Aku jarang tau panjang-panjang macam tu aku boleh hafal semua. Kau tengok 2, 5. Akan? 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 Ih, jenis mengganggu lah kau ni. Aduh, skema ni. 2, 6. Aduh, kau tengok aku lepas dah. 2, 4. 2. Ah. Wah. Ish. Hubungan tersebut diselesaikan. Mal. Weh, aku nak masuk aliran sastra. Serius ah? Serius. Kau nak masuk kelas ni? Ya. Yeah. Jaya. Hai. Apa ni? Cikgu tengah mengajar ni kan? Ha? Awak suka hati masuk kelas ini? Ha? Mana ada awak? Sorry cikgu, sorry. Sorry. Eh, nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Ah! Ah! May I go to toilet? Hey! Sit down. Nak pergi sikit. Sit down. I'm lost in the meaning. Sit down. Adam bin Idris, kenapa kamu nak tukar kelas? Sebab saya rasa kelas sains tak sesuai dengan saya. Tapi kenapa pula? Entahlah cikgu. Alah, bagilah dia buat keputusan sendiri, cikgu. Adam bin Idris. Kamu dah tingkatan berapa? Tingkatan 4. Jadi kamu kena fikir betul-betul. Dan kamu kena ingat keputusan yang kamu buat hari ini, inilah yang menentukan masa depan kamu. Kamu nak tukar ke? Tak jadilah cikgu. Macam itulah. Adam bin Idris, kamu ni jangan suka dengar kata kawan-kawan. Ni. Kalau kawan kamu terjun lumpur, kamu nak ikut ke? Ha? Lemeh. Betullah juga Mal apa dia cakap. Oi aku.
Dia nak masuk. Tapi, stres juga. Raya nak pergi sini. Kasih kawan. Tapi, bagi harapan palsu. Hati aku ni sakit, Kuduta. Hati aku ni sakit macam ni bijak-bijak, Kuduta. Dia pusing. Mal, jangan main dengan duit boleh tak? Alah, 10 sen ni pun. Hei, 10 sen ke 20 sen ke? Duit is duit, duit is rezeki. You know, kalau kau tak nak, kau bagi akulah. Biarlah. Nek, kau gaduh dengan Adam lagi, eh? Mana ada? Apa ni? Ni adalah kad. Setiap kali kau gaduh dengan Adam, aku akan cop. Cukup 8, aku dapat dia sendiri! Dari mana kau dapat? Siapa bagi kau? Aku nak juga lah. Aku ambil ini. Hei, aku main-main je lah. Ada kenapa? Kau tengok. Harapan palsu lagi. Kau tu patut happy lah Adam tu dah datang kat sekolah ni balik. Okey? Biarlah dia nak ambil sains pun. Kau tu patut focus on yourself. Sekarang ni kau nak jadi apa? Masalahnya, aku tak tahu aku nak apa. Tak boleh decide. Kalau macam tu, aku akan lambung shilling ni. Kalau dapat kepala, sains. Kalau ekor, sastera. Tak bagus tau main dengan duit. Okey, kelas. Ingat kerja rumah kamu? Cita-cita. Silakan. Alia. Saya nak jadi apa, Alia? Awak lupa ya kerja rumah kamu? Tak, cikgu. Takkanlah saya lupa. Saya nak jadi cikgu yang berdedikasi macam Pembaria. Kaki ampu. Dedikasi macam cikgu. Ya. Terima kasih, Alia. Silakan duduk. Dedikasi kan? Nampak tak? Adam, cita-cita? Ayah saya cakap saya ada bakat untuk jadi engineer. Mechanical engineer. Sebab itulah saya masuk kelas sains ni. Walaupun saya terpaksa. Saya terpaksa. Terpaksa berpisah dengan kawan baik saya. Terpaksa sakitkan hati kawan baik saya. Saya memang nak jadi engineer. Tapi cita-cita saya sebenar adalah untuk bersama kawan baik saya. Cikgu faham. Cikgu pun sama macam Adam. Suatu ketika dahulu, cikgu terpaksa tinggalkan kawan-kawan cikgu dekat Akademi Pramugari untuk menjadi cikgu Adam. Kopi? Tea? Kacang nak kacang? Tak apa. Thank you, Adam. Jalan sana. Depan. Ya. Ya. Memang, aku kecewa sebab semua benda dah lain. Tapi, nak buat macam mana kan? Aku sendiri pun dah berubah. Takkan nak harap benda lain kekal? Mal, kau buat apa kat sini? Tak,
Mak dah apa? Kau makan seorang-seorang ke? Taklah. Aku mana ada makan seorang-seorang. Entah siapa tak buang semua sampah-sampah ni kat sini. Mak, aku tahu kau marah kat aku. Tak apa, aku faham. Tak apa, nanti bila kau dah cool sikit, kita borak. Adam, aku nak minta maaf, Adam. Apa yang aku buat semalam tu memang jual ikan. Oh, aku pun selfish juga, Mal. Kau masuklah kelas apa pun. Aku sebagai kawan, aku akan support kau. Kau masuklah kelas mana, aku tak kisah. Terima kasih, Mal. Woi, Mal! Weh, apa kata kita lepak kat kantin dengan kawan-kawan? Jom! Jom! Let's go! Emal? Kau buat apa kat sini? Kau tukar kelas ke? Hasan, tak puas hati. What's up? Sekejap, kau salah kelas ke? Betul lah. Ni kelas sains kan? Aku dah tukar ke aliran sains. Weh, kau sure ke nak masuk aliran sains? Ini apa yang kau nak? Kau okey tak? Ni, Mak dah pilih untuk kamu masuk aliran sains. Aduh, tapi Mal rasa matematik tu susah lah, Mak. Alah, belajarlah kalau susah. Lagipun kawan-kawan Mal kan ada. Ada Arif, ada Alia, Adam tu. Adam tu bagus. Boleh belajar dengan dia. Dia tu memang pelajar contoh. Tapi Adam dengan empat orang lagi kawan Mal tu boleh ke tolong Mal? Mana datangnya empat orang? Kan tiga orang. Arif, Alia, Adam. Adam. Tiga. Tu sebabnya Mak buat keputusan untuk Mak. Sebab Mak tak boleh buat keputusan sendiri kan? Hana sayang. Sini. Macam itulah nak mau. Budak sayang ni. Aku okey je. Aku memang nak berjinak-jinak dengan sains. Mana tahu aku boleh jadi angkasawan. Wei, boy, Amal. Dalam kelas sains, ada aku, Adam, Arif dengan kau, Laman. Asyik dengan Lidam. Sampai hati kau. Kau curi Mal daripada kelas sastera. Itulah. Sekarang, kelas kami sunyi je. Aku je yang bising. Bukan aku yang nak. Dia yang nak. Tak ada apa yang bisa memisahkan me and my friend. Tak ada apa. Nasib baik aku dapat balik ke sekolah ni. Walaupun kita orang kelas lain-lain, tapi kita orang boleh lepak sama-sama sebab sekolah sama. Selagi ada SMK, selagi tu pengumuman. Murid-murid dengan berat hatinya, cikgu ingin mengumumkan di mana sekolah kita ini lagi 100 hari bakal dirobohkan. Jadi oleh itu, kamu semua terpaksa mencari sekolah baru.
Dan selepas ini, dah tak ada lagi SMK. Kita kawan selamanya, mari bersama, nyanyikan bersama. Tunjukkan kita sejiwa, mari bersama, nyanyikan bersama.